sorry, it's DJ. Pintu lipat seperti ini ya, sistem kerjanya ini kawan ya, ini seperti ini, dan ini nanti modelnya seperti ini, rodanya masuk ke dalam siku ini seperti ini kawan ya, dalam siku nanti ini dimasukkan dalam siku baru dikasih as seperti ini untuk pintu lipatnya. Ini cara praktis untuk pembuatan pintu lipat dan efisien, kuat dan irit bahan, mengurangi biaya seperti itu, dan insya Allah ini lebih lancar digunakan. Menggunakan laker jenis sepeda motor ya kan, sengaja dikasih as seperti ini, behel yang sekiranya pas masuk buat as sepertiannya di roda dan bergeser seperti ini. Dan tonton terus di channel Sebatas Kuli untuk pemasangan pintu lipat selanjutnya, nanti akan saya praktekkan tips singkat dengan roda Henderson, dengan pembuatan sendiri dari roda sepeda motor atau laker seperti itu. Dan untuk pembuatan relnya, saya kembalikan ke sini dengan 4 jenis siku dan 2 jenis siku sebagai relnya. Banyak kan orang biasanya model beli jadi, dan ada pun harus juga diperhatikan lebih mahal dan juga kurang kuat bagi saya ya. Jadi semua bengkel menggunakan cara tersendiri untuk pembuatan pintu lipat dan relnya. Dan ini di channel Bocah Keluyuran Mencari Keberkahan, di channel Sebatas Kuli, membuat jenis roda Henderson dengan laker sepeda motor seperti ini. Dan tonton besok untuk pemasangannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe Anda, nyalakan loncengnya, dan tekan notifikasi untuk mengikuti konten selanjutnya di tips singkat pembuatan rail Henderson pada pintu lipat agar efisien, kuat, dan tentunya meminimkan biaya operasional juga pembelian bahan seperti itu kawan. Dan ini untuk railnya yang biasanya beli seperti ini, ini railnya yang langsung beli dari toko seperti ini kawan. Nah seperti ini rail beli dari toko, dan saya nggak pernah menggunakan ini, dan seperti ini biasanya tinggal nanti ngasih as ke bawah seperti itu untuk geseran pintu lipatnya. Tinggal nanti para konsumen menginginkan seperti apa, dan dari bengkel sendiri tadi mempunyai tips seperti apa, cara seperti apa agar mengirit bahan juga kapasitas lebih kuat dan lancar dalam buka nutup pintu lipatnya. Begitu dulu dari channel Sebatas Kuli. Jika ada salah kata, minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.